Hai semuanya, balik lagi di Warga Anime, warganya para ibu sedunia. Setelah Mimin menonton anime Attack on Titan dari season 1 sampai season 4 yang baru beberapa episode ini, gue menemukan beberapa sebuah kejanggalan di anime ini. Dan mungkin saja kalian juga merasakan apa yang Mimin rasakan. Yang kita bahas ini adalah anime fenomenal yang berisi banyak misteri di dalamnya. Dan kali ini, Mimin akan mengungkap beberapa kejanggalan atau kesalahan yang sulit untuk dijelaskan di anime Attack on Titan atau Shingeki no Kyojin. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Ledakan Titan Kolosal. Nah, jika kalian menonton Attack on Titan season 1 di episode 4, di situ terlihat kemunculan Titan Kolosal yang menghancurkan dinding setelah 5 tahun kemunculannya yang lalu. Dan di sini gue melihat beberapa kejanggalan yang muncul di otak gue gitu guys. Setelah nonton lagi dan lagi, ada keanehan di mana Titan Kolosal ini muncul secara tiba-tiba di belakang Eren. Dan saat kemunculannya pun, tidak ada sebuah ledakan maupun guncangan sedikit pun dari efek perubahan Titan Kolosal ini. Baru setelah kemunculannya beberapa detik, Titan Kolosal ini menyemburkan uap panas yang tak terlalu kuat. Padahal, kita sering diperlihatkan di mana setiap kali perubahan Titan Kolosal ini biasanya mengakibatkan sebuah ledakan yang amat besar ya kan? Bahkan, ledakan Titan Kolosal ini ada yang mengibaratkan bom nuklir gitu guys. Tapi, di sini dia malah tiba-tiba nongol di belakang Eren gitu guys. Jadi, apa mungkin Titan Kolosal mampu mengendalikan ledakan saat di awal perubahannya? Nah, bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Titan Kolosal yang tiba-tiba menghilang. Kalau yang tadi tiba-tiba nongol tanpa diundang, yang ini malah tiba-tiba menghilang. Terlihat di season dan episode yang sama, di mana Titan Kolosal tiba-tiba menghilang bak kuntilanak gitu guys. Di saat Eren hampir mengenai tengkuk Titan Kolosal ini tiba-tiba menghilang. Dan ternyata, dia itu udah jadi manusia kembali. Tapi, bangkai Titannya kok nggak ada? Harusnya kan saat ingin kembali ke bentuk manusianya itu, dia melepaskan tubuhnya dari tengkuk Titannya. Dan Titan tanpa awak tersebut akan menguap agak lama lah ya. Atau apa mungkin Bertolt mampu menyerap Titannya kembali? Gak mungkin lah. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Asal-usul kemampuan pengerasan atau pengkristalan. Teknik pengerasan telah seringkali kita lihat di pertarungan Annie Leonhard mode Titannya. Annie dengan female Titannya, dia selalu mengkombinasikan teknik bela dirinya dengan kemampuan pengerasan. Tapi, dari mana asal-usul kemampuan ini? Apakah semua Titan Shifter mampu menggunakan kemampuan pengerasan? Dan diperlihatkan Rainer dengan armor Titannya, dia juga mampu menguasai kemampuan pengerasan. Di mana saat Rainer ingin memanjat dinding, dia mengeraskan jari-jarinya untuk memanjat. Dan yang menjadi janggal adalah, Eren mampu menguasai kemampuan pengerasan setelah meminum cairan mengeras milik Rod Reiss, saat Rod Reiss berubah menjadi Titan. Dan kita belum pernah diperlihatkan jauh Titan, Kar Titan menggunakan teknik mengerasan. Dan dari mana sih asal-usul kemampuan pengerasan tersebut? Atau mungkin itu adalah hasil eksperimen dari Dr. Tom Shaffer yang membuat cairan dari tulang punggung Warhammer Titan. Seperti yang kita ketahui, Warhammer Titan memiliki kemampuan khusus dalam pengerasan. Dan kita tahu bahwa keluarga Tiber telah bekerja sama dengan keluarga Fitz. Maka dari itu, Rod Reiss memiliki cairan pengerasan. Dan mungkin saja, female dan armor Titan juga sudah mengonsumsi cairan tulang belakang Warhammer Titan saat di Marley dahulu. Dan ini hanyalah teori Mimin semata. Sedangkan menurut kalian, gimana?
ada Titan yang berukuran seperti manusia normal. Di season 2 episode 2, kita diperlihatkan di mana Kampung Halaman Sasa berhaus untuk pertama kalinya. Tapi setelah Sasa mengunjungi kampung halamannya, di sana sangat sunyi sekali gitu guys. Dan di suatu rumah, terlihat seekor Titan yang menyantap manusia. Dan anehnya, Titan tersebut berukuran seperti manusia normal, lebih tinggi sedikit lah ya. Diduga Titan tersebut adalah manusia yang diubah Zeke menjadi Titan. Dan entah kenapa, ukurannya tergolong tidak seperti raksasa pada umumnya yang biasa kita lihat gitu guys. Apa mungkin sebelum menjadi Titan, dia adalah seorang bayi dari ibu yang dimakan tersebut, alias adik dari anak kecil yang diselamatkan oleh Sasa? Kalau menurut kalian, tinggi Titan Eren saat menghadapi Titan Kolosal. Nah, di season 3 episode 16, kita diperlihatkan sebuah kejanggalan lagi nih guys, di mana Titan Eren yang sangat kecil sekali. Terlihat Titan Eren setelapak mata kaki Titan Kolosal. Dan bahkan Titan Eren tidak setinggi rumah-rumah di sebelahnya. Padahal Titan Eren itu tingginya 15 meteran gitu guys. Melebihi atap rumah loh guys. Dan ini malahan tingginya setinggi pintu rumah di sebelahnya. Ya, lebih dikit lah ya. Dilihat dari perubahan Titan Eren dari sebelum-sebelumnya, hanya episode inilah yang sedikit ganjil. Dan bisa dipastikan ini adalah kesalahan di studio filmnya yang salah dalam memperlihatkan proporsi keadaan sekitarnya. Sosok manusia yang jatuh dari atap rumah. Di final season episode 2 ini ada sebuah penampakan misterius yang tidak ada di manganya gitu guys. Di saat Rainer, Gabi, dan keluarganya selesai makan malam dan bercerita tentang keadaan ras iblis di Pulau Pardes, di situ terlihat bayangan seseorang yang sengaja terjatuh dari atap rumah. Jika kita lihat sosok tersebut dengan cermat, orang tersebut memakai baju berwarna putih. Dan diduga rumah tersebut adalah rumah Gabi. Dan jika kita lihat saat Rainer, Gabi, dan keluarganya makan bersama, hanya ada satu orang yang memakai baju berwarna putih. Siapakah dia? Dia adalah Rainer, yang mencoba bunuh diri. Karena rasa bersalahnya yang telah membunuh manusia di Pulau Pardes dan gara-gara dia, Marcel dimakan Titan, dan lain-lain, Rainer sangat frustasi gitu guys. Sampai-sampai dia mau bunuh diri dengan terjun di atap rumah segala. Ya kan percuma, dia kan mampu bergenerasi kembali. Saking frustasinya, Rainer jadi nggak ngotak gitu guys. Bahkan di episode selanjutnya, yaitu di episode 3, Rainer mencoba bunuh diri lagi dengan memasukkan senapan di dalam tenggorokannya. Tapi karena kata-kata Falco, Rainer tidak jadi bunuh diri karena masih ada yang harus dia lakukan lagi. Detail mata Gabi yang melihat Sasa. Ya, kali ini gue tidak melihat sebuah kejanggalan, melainkan sebuah detail kecil yang merupakan nilai positif untuk studio film yang membuat anime Attack on Titan final season ini. Saat Gabi melihat Sasa, terlihat detail kecil di sorotan mata Gabi yang merefleksikan apa yang dia lihat, dan yang dia lihat itu adalah wajah Sasa Bros yang menembak tentara Marley. Tidak seperti pada umumnya yang hanya terlihat sorotan biasa, tapi di episode ini kita disuguhkan detail kecil yang sangat nyata sekali gitu guys. Dan terima kasih untuk Mappa Studio yang telah membuat anime Attack on Titan ini. Ya, sebenarnya sih Mimin lebih berharap dibuat oleh Ufotable sih, kayak anime Fate Heaven's Feel yang kualitas gambarnya memanjakan mata sekali gitu guys, ya kan. Ya. Ya, terima kasih lah. Nah, itulah sebuah kejanggalan yang Mimin temukan di anime Attack on Titan setelah gue maraton sampai sejauh ini. Dan sebenarnya sih masih ada beberapa kejanggalan lagi yang gue temukan seperti trailer dan animenya yang agak berbeda. Efek dan grafisnya lebih dilebih-lebihkan di trailernya ya, tapi gak apa-apa lah. Namanya juga trailer pasti dibuat sebagus mungkin ya kan. Nah, jika kalian menemukan sebuah kejanggalan yang menarik untuk dibahas, silahkan tulis aja di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa klik like dan subscribe juga guys. Tulis aja di warga hari ini. See you next time. Like that.